Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Nurmayanti Delenangkur dengan NIM 2003030020, kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-12 pengantar Sosiologi. Bab 1, siapa yang membaca Ginsberg? Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya membeli esai Maurice Ginsberg dalam Sosiologi dan Filsafat Sosial. Saya membelinya karena saya diberitahu bahwa itu adalah buku yang penting dan oleh karena itu ingin sekali memeriksanya. Namun, Ginsberg adalah seorang tokoh penting dalam Sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan Bitternis Sociological Association, menjadi ketua pertamanya pada tahun 1951 dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Bab yang kedua, Sosiologi saling memakan. Kemajuan adalah topik yang menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini, cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin ilmu, kita dan mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka ia dikatakan maju. Tetapi kemudian, saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Memang ini adalah jawaban yang biasanya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan ini, seperti juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali, kata-kata ini muncul dan di satu sisi tampaknya cukup masuk akal. Lagi pula, tidak ada yang akan dipuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan publikasi, interpretasi, penjelasan, atau catatan lama yang sama. Bisa dipastikan akan ada beberapa diskusi tentang tahap-tahap awalnya dengan fokus khusus pada mereka yang dianggap sebagai para pendiri. Sementara perkembangan terkini mungkin juga akan muncul dalam kurikulum. Bab yang ketiga, Hargrundung Soziologis. Sangat sulit untuk melihat bagaimana disiplin sosiologi dapat dikatakan sebagai kemajuan jika seperti yang telah dikemukakan, dicirikan oleh rentan perhatian yang pendek dan memori kolektif yang terbatas. Karena ciri-ciri ini tentu menyiratkan bahwa material terus didaur ulang yang mengarah pada disiplin yang terperangkap dalam semacam hari groundhog abadi dengan apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama tetapi sebagian besar terlupakan. John Shock adalah salah satu dari mereka yang percaya ini menjadi takdir subjek mencatat bahwa sejauh sosiolog ditandai dengan seringnya penemuan kembali dan penyajian kembali tentang tema-tema kunci. Ini adalah poin yang juga dikemukakan di halaman pembuka teksnya yang menekankan bahwa para ahli teori kontemporer sering menganggap karya mereka sebagai pendekatan baru atau arah baru untuk teori sosial yang terutama selaras dengan kondisi kontemporer. John Urey adalah sosiologi lain yang telah mengungkapkan pandangan ini dengan alasan bahwa tiap ada suatu perspektif yang dieksplorasi secara menyeluruh,
melalui proses lengkap, sains normal pemecahan teka-teki jenis hanya untuk diganti ketika anomali yang tidak dapat dijelaskan, yang cukup terakumulasi untuk memaksa pengabaian dan penggantiannya oleh paradigma lain. Bab 4, Sosiologi Salhat dan Brun. Fenomena dari tujuan yang lebih ambisius untuk berharap menemukan hukum perilaku manusia. Robert Nisbet dalam menyatakan bahwa akan lebih masuk akal untuk melihat sosiologi sebagai bentuk seni akan tampak seperti salah satunya. Tetapi kemudian mengingat bahwa kebanyakan komentator akan berpendapat bahwa humaniora tidak dapat dikatakan untuk maju dalam cara ilmu pengetahuan alam, ini juga berarti bahwa para sosiolog yang memegang pendapat ini tidak akan lagi berbeda dalam posisi untuk melihat diri mereka sendiri memperoleh derajat keabaian betapapun kecilnya dari membunuh disiplin untuk maju. Akibatnya, orang berasumsi bahwa mereka berhasil menemukan sumber motivasi lain yang mungkin lebih terkait erat dengan kemungkinan lain yang diuraikan sebelumnya. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa ada orang-orang yang mengklaim bahwa humaniora meskipun jelas tidak berkembang dalam cara yang khas dari ilmu alam masih dapat dikatakan maju. Bab 5, kematian beasiswa. Ketika kata beasiswa di Google dan itu akan memunculkan serangkaian situs yang berhubungan dengan pemberian uang kepada siswa untuk mendanai pendidikan mereka. Tapi arti sebenarnya dan lebih tua berkaitan dengan studi akademis, dengan pembelajaran buku, jika Anda mau. Seperti yang dinyatakan dalam dokumen panduan pendekatan penetapan biaya atau TRAC yang transparan, beasiswa adalah kegiatan yang mempengaruhi atau memelihara pengetahuan individu. Basis pengetahuan sudah ada di tempat lain, oleh karena itu, beasiswa dari peneliti tentu saja, seseorang masih menggunakan frase meneliti topik untuk merujuk pada belajar dan membaca. Bab 6, runtuhnya menara gading. Konsekuensi jangka panjang yang lebih serius adalah kecenderungan siswa untuk melihat diri mereka sendiri dan memang didorong secara aktif oleh pemerintah, media dan bahkan orang tua mereka untuk melihat diri mereka sendiri sebagian konsumen dari produk yang disebut atau gelar. Hal ini pada gilirannya menyebabkan mereka percaya bahwa seperti semua konsumen mereka memiliki hak otomatis untuk memenuhi kebutuhan dari para referensi mereka. Sayangnya, meskipun siswa seringkali terlalu jelas tentang apa yang menarik bagi mereka, mereka jarang dapat menilai apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh dari pendidikan tinggi seringkali tidak terlihat pada saat itu, hanya menjadi demikian setelah dikonsumsi. Bab 7, pengambilan sosiologi. Beberapa bidang studi baru menjadi terkenal selama saya menjadi sosiolog. Salah satu contohnya adalah studi pasca kolonial, yang menurut saya pertama kali saya sadari pada tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1970-an dan 1980-an, saya ingat sosiologi emosi mengemukakan, diikuti oleh teori queer dan globalisasi pada tahun 1990-an. Tidak bisakah perkembangan seperti ini sejauh mewakili terbukanya bidang studi baru, dikatakan mewakili kemajuan sejati? Ini adalah pertanyaan yang dalam beberapa hal saya sangat memenuhi syarat untuk menjawabkan karena saya berperan penting dalam membantu satu sama lain untuk mengembangkan bidang studi baru, yaitu tentang konsumsi atau lebih tepatnya studi tentang masyarakat konsumen, modern, dan konsumerisme yang terjadi di tahun 1980-an. Bab 9, Sosiologi Pekerjaan Yang Sedang Berlangsung. Hal pertama yang saya rasa harus saya akui adalah bahwa sekarang saya bisa melihat dengan melihat ke belakang. Beberapa naifnya saya percaya, jauh di awal tahun 1960-an, bahwa sosiolog sedang berkembang. Karena seperti yang telah diungkapkan dengan jelas oleh pembahasan sebelumnya, sangat sulit untuk menunjukkan bahwa memang demikian. Nyatanya saya telah menemukan bahwa sosiologi tidak terkecuali dalam hal ini. Karena para
karena para sarjana disiplin lain juga merasa sulit untuk menunjukkan bahwa proses seperti itu sedang berjalan. Mengingat hal ini, saya kira para sosiolog harus mendapatkan penghiburan dari fakta bahwa kita tidak sendirian dalam menemukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab ini. Saya percaya bahwa ada beberapa alasan untuk kenaifan saya yang seperti yang disarankan sebelumnya terkait erat dengan kebauran relatifnya. Saya juga dapat mengakui bahwa saya didorong untuk percaya pada sifat progresif dari disiplin, karena pada saat itu orang lain tampak begitu yakin bahwa memang demikianlah masalahnya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.